Ketua DPP PD Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengingatkan Gibran Rakabuming Raka agar tidak berbohong. Terlebih putra sulung Presiden Jokowi tersebut akan dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Hal itu disampaikan Komarudin di kantor DPP PDIP Jakarta pada Senin, 22 April 2024. Ia menyoroti sikap Gibran yang dianggap terlalu reaktif, merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Padahal, menurut Komarudin, Gibran pernah dua kali berbohong kepada PDIP, termasuk di depan Megawati Soekarnoputri. Kebohongan pertama ketika Gibran bertemu dengan dirinya dan Hasto di kantor DPP PDIP saat itu. Wali Kota Solo tersebut menyatakan bakal tetap di PDIP meski sang ayah tak lagi menjadi presiden. Sementara kebohongan kedua, menurut Komarudin, yakni saat Gibran bertemu dengan Megawati di sekolah partai. Lagi-lagi, Gibran menyatakan ingin tetap bersama PDIP saat ditanya apakah ingin pindah partai. Namun faktanya, Putra sulung Presiden Jokowi tersebut kini beda jalan dan justru menjadi cawapres Prabowo. Komarudin lantas menyoroti ucapan Gibran beberapa waktu lalu yang menyebut Hasto meresahkan. Ia pun menyindir balik dengan menyebut kebohongan sebagai hal yang paling berbahaya. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.